Selamat pagi saudara Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih kepadamu Tuhan Untuk hari yang baru yang boleh kami nikmati Kami hendak menjalaninya Dengan berpedoman kepada firman Tuhan Karena itu kami hendak membaca Merenungkan firmanmu Biarlah Tuhan berbicara dan mengajar kami Supaya kami mendapat berkat Daripada firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Amin Saudara pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Tetapi saya hanya akan membaca ayat 1 dan ayat yang kedua dari Kisah Para Rasul pasal 15 yang mengatakan demikian. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Saudara, tidak lama setelah peristiwa Pentekosta, pencurahan Roh Kudus, murid-murid Tuhan Yesus menyebar ke segala penjuru untuk memberitakan Injil. Antara lain juga ke Antioquia yaitu di daerah sekitar Turki sekarang yang kemudian berdirilah gereja di sana. Dan gereja yang masih muda di sana umumnya anggotanya adalah orang-orang bekas kafir dalam arti penyembah berhala bermacam dewa-dewa non-Yahudi. Nah gereja yang masih baru itu kemudian didatangi oleh orang-orang dari Yudea Maksudnya orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus Tapi dengan latar belakang etnis Yahudi Yang tentu masih agak terikat dengan tradisi daripada orang-orang Yahudi Karena itu mereka mengajarkan bahwa untuk diselamatkan Selain percaya kepada Kristus Mereka harus mentaati akan hukum Torah tradisi dari Musa Misalnya dalam hal ini disunat dan tentu ini membingungkan saudara-saudara bagi jemaat yang Antioquia Tapi dikatakan Paulus dan Barnabas dengan keras dan tegas menentang akan apa yang dikatakan tadi. Bahkan kalau kita baca selanjutnya jelas dikatakan bahwa manusia diselamatkan adalah karena iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu didasarkan pada banyak ayat-ayat Alkitab, antara lain dari rumah pasal yang ketiga. Soal saudara memang persoalan di sini ada dua yaitu pertama persoalan tradisi adat istiadat dengan iman Kristen dan yang kedua soal keselamatan yang berdasarkan iman kepada Kristus Nah yang pertama tadi soal saudara soal iman Kristen dengan tradisi adat istiadat itu memang yang selalu muncul. Misalnya, bagi orang-orang dengan latar belakang etnis Tionghoa, dulu ada yang mengatakan bahwa saat ini pun masih ada orang yang mengatakan bahwa kalau kita menjadi Kristen, kita tidak boleh lagi mengikuti tradisi, misalnya perayaan Imlek. Karena itu berasal dari tradisi kekafiran. Nah, saudara-saudara, kita harus mengerti dulu apa itu Imlek. Imlek itu secara singkat adalah satu perayaan, perayaan musim semi sebenarnya, di mana orang berkumpul, satu keluarga saling bersekutu, saling bertemu, saling bercakap-cakap, makan bersama, terutama orang-orang yang muda datang kepada orang tua atau orang-orang yang tua. Di samping itu saudara-saudara memang dalam tradisi Imlek ada juga yaitu bukan hanya datang untuk berkumpul untuk memberi hormat tapi sembahyang kepada arwah leluhur. Jadi di sini tradisi yang sudah dikaitkan dengan kepercayaan penyembahan. Nah saudara-saudara kalau Imlek dirayakan sebagai satu perayaan di mana semua keluarga besar berkumpul, yang muda mengunjungi dan memberi hormat pada yang tua, itu tradisi yang baik dan itu boleh kita lakukan. Tapi kalau sudah disertai penyembahan arwah luhur itu yang tidak boleh. Nah, yang kedua, saudara, persoalan keselamatan. Memang, kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa untuk diselamatkan, manusia harus melakukan ini, melakukan itu. Bahkan, pernah dalam sejarah gereja dikatakan, untuk keselamatan di samping percaya kepada Kristus juga harus mentaati akan tradisi, akan ajaran gereja. Misalnya, harus memberikan amal-amal, harus melakukan ketaatan, kesalehan, harus memberikan persembahan, dan lainnya. Jadi, tidak cukup hanya dengan iman kepada Kristus. Nah atas dasar itu, atas situasi itu, misalnya Martin Luther dan kawan-kawan pada permulaan abad 16 menentang. Mengatakan bahwa manusia diselamatkan bukan atas dasar Iman pada Kristus tambah ini tambah dan itu Tapi manusia diselamatkan hanya karena anugerah Allah Yang diterima dengan iman Sola gratia, sola fide Itu juga didasarkan pada surat Roma Yang mengatakan manusia diselamatkan Bukan karena perbuatan Bukan karena melaksanakan hutorat Tapi hanya iman kepada Tuhan Yesus Kristus Saudara, memang kita harus melakukan perbuatan baik, kita harus melakukan kesalehan tertentu, kita harus memberi persembahan, tapi bukan supaya diselamatkan, tapi karena telah diselamatkan oleh anugerah Allah, maka sebagai ungkapan syukur kita melakukan semua itu. Jadi saudara-saudara secara singkatnya setelah kita percaya kepada Kristus, tradisi, adat istiadat yang baik yang tidak berkaitan dengan penyembahan itu tetap boleh kita lakukan tetapi dalam rangka keselamatan itu hanya karena anugerah Allah yang kita terima dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus tapi iman yang sungguh yang berbuah dengan perbuatan dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus Tuhan memberkati kita berdoa Terima kasih untuk firmanMu. Biar, biarlah, biarlah Tuhan menolong kami untuk kami dapat menghayatinya dan melaksanakannya dalam kehidupan kami supaya kami teguh di dalam iman tidak terombang ambing dengan ajaran-ajaran lain. Tuhan berkatilah kehidupan kami sepanjang hari ini dan seterusnya juga keluarga kami masing-masing dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa kami mengucap syukur. Amin. Saudara. Tuhan memberkati.